Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, sekaligus Ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku. Dalam kaitannya dengan peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu di Angkatan Udara Lahat, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama sekali, saya mendukung dan mengapresiasi penjelasan dan Lanut Patimura dan Ketua Sinode GPM Maluku dalam konferensi pers yang langsung dilakukan di hari yang sama pada kejadian, yaitu Minggu 15 Mei 2022. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa menganggap bahwa kesalahpahaman tersebut sudah diselesaikan secara tuntas, karena sudah ada langkah-langkah yang akan diambil pada kejadian sesuai dengan disampaikan oleh Danlanut Patimura dan Ketua GPM Maluku pada saat konferensi pers kepada wartawan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua, jangan sampai ada lagi yang mencoba untuk memberikan statement-statement yang nadanya memancing dan mengkeruk suasana, bisa menjadi provokator, terutama bagi mereka yang tidak tahu dan tidak paham tentang kejadian yang terjadi. Yang berikutnya, saya juga memberikan apresiasi, terima kasih yang sangat tinggi kepada Lanut Patimura, TNI, Angkatan Udara, untuk kegiatan karya bakti dan bakti sosial TNI AU dalam rangka Hari Bakti TNI AU di bulan Juli 2022 yang nantinya akan dipusatkan di Ambon oleh Mabes Besar TNI Angkatan Udara. Juga memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Udara dalam hal renovasi bongkar rumah tidak layak huni dan juga renovasi gereja dan masjid, TK dan SD, serta pembuatan sumber dan saluran air bersih kepada masyarakat. Yang berikutnya juga, saya memberikan apresiasi yang sungguh kepada panitia daerah seleksi penerimaan taruna dan taruni TNI Angkatan Udara di Ambon yang selama ini kita tahu bertahun-tahun itu dilaksanakan di Makassar. Tetapi dengan Danlanut kali ini, alhamdulillah, kali ini panitia mengadakan seleksi taruna dan taruni Angkatan Udara di Ambon yang memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah Maluku untuk dapat menjadi penerbang-penerbang tempur kebanggaan Maluku yang nantinya akan bisa menggantikan pendahulu kita dulu, yaitu Bapak Leo Watimina. Sekali lagi, saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Danlanut Patimura kali ini. Mudah-mudahan putra-putri Maluku bisa terjadi dan bisa diterima sebagai penerbang-penerbang yang dapat kita andalkan. Terakhir, saya himbau kepada kita semua, mari kita menjaga keamanan dan kedamaian. Mari kita hidup bersama-sama selalu toleransi, kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Kita jaga keamanan dan kedamaian Maluku dan kota Ambon yang sama-sama kita cintai ini, sehingga kita hidup aman dan damai sebagai orang bersaudara. Adapun hal yang terjadi, mari sama-sama kita komunikasikan, kita duduk bersama untuk kita menyelesaikan. Tidak ada satu masalah sebesar apapun yang tidak dapat diselesaikan jika kita duduk bersama satu meja dan kita berkomunikasi. Dengan izin Allah, dengan kasih sayang Tuhan, pasti kita bisa menyelesaikan untuk kita hidup bersama-sama dalam kehidupan
berkeluarga atau bersaudara di kota Ambon yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.